Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rekan-rekan Bapak Ibu semua, hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu materi latihan 7 sampai 12. Nah, cuma sebelum itu kita mau cerita dulu, review kembali apa yang telah kita pelajari. Jadi kembali kita bicara tentang konsep mindfulness, mind, pikiran, full. Jadi full berpikir, full kesadaran, kesadaran full. Kan dalam hidup ini kadang-kadang kita suka tersita oleh masa lalu dan tersesat di masa depan. Saya gitu sebenarnya. Kita kadang lagi makan, ingat aduh ini mungkin makanan enak terakhir gitu. Gimana besok dan sebagainya. Atau kita tersita oleh masa lalu gitu. Misalnya masa lalu yang nyaman dan sekarang gitu. Sementara kita makan nggak enak hari ini dan sebagainya. Dan itu kita membuat kita menjadi lebih powerless ya, tidak berdaya terhadap masa lalu. Dengan mindfulness kita menyadari keberadaan kita, menyadari hari itu, dengan tauhid kita melibatkan Allah hari itu, dan kita mungkin muncul rasa syukur, rasa bahagia, dan sebagainya. Karena bahagia itu hak kita. Bahagia itu tidak ada hubungan dengan materi, bahagia itu dengan kondisi pikiran. Itu yang harusnya menjadi kesadaran kita juga. Nah, dalam latihan 7-12, kita akan banyak belajar tentang kesadaran dalam berpikir, kesadaran dalam hadirkan Allah, dan kesadaran secara energi. Jadi manusia itu pada prinsipnya ada sebuah energi ya, kita energi mengalir tiap hari ya, di dalam hidup kita. Dan menariknya kalau pakai prinsip Cina Yin dan Yang, sebenarnya kalau energi yang mengalir deras, lancar, tidak ada hambatan, maka kita sehat. Dan ini juga tentang mindfulness, jadi kesadaran akan kehadiran kita. Misalnya kita hari ini misalnya kita stres dan sebagainya, kita lihat aja hari ini kita ngapain, duduk, kemudian punggung kita menempel di mana, kemudian kalau kita pegang handphone, peganglah handphone kita, apa rasanya, gimana getarannya, apa yang muncul ketika kita pegang, dan bagaimana tingkat suhunya, panas kah, dingin kah, dan sebagainya. Itu yang harusnya kita menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi mindfulness kesadaran akan posisi. Dari situ kemudian kita bisa mengobservasi sekaligus membuat penilaian. What next? Langkah apa yang harus kita lakukan? Baik, kita akan mulai berbagi screen. Di situ tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kita belajar tentang kemarin kita belajar tentang mindfulness ya, kesadaran bahwa manusia itu mindfulness tentang kesadaran tentang penerimaan dan perhatian. Dan ini sesuai dengan pakar mindfulness John Kabat-Zinn gitu. Dan dia memahami ini, jadi manusia itu apa yang dia perhatikan disediki kesadaran dan menerima apa yang hadir tanpa judgment ketika dalam proses, tapi ketika ingin membuat perubah mau tidak mau kita membawa judgment, dan judgment kita mau dimintai Allah. Itu yang dalam konteks PMP. Mungkin agak sedikit berbeda konsepnya. Misalnya, kalau di konsep yang lain, fokus kepada manusia, kita fokus pada Allah, gimana hadirnya Allah. Kemudian kita belajar juga tentang, ini salam ya, salam mengucap salam, kita sadar. Kadang-kadang kita hanya mengucapkan lepas, tapi di balik itu sebenarnya ada sebuah kesadaran, kita sedang mendoakan saudara kita. Kita sedang mendoakan orang lain. Disitulah kemudian kita menjawab salam itu. Dengan salam yang kebaikan. Maka ucapkan salam dengan penuh perhatian, penuh keyakinan bahwa salam kita akan dijawab Allah dan diberkahi Allah sudah dikabulkan. Oke, kita akan belajar kemarin, kita belajar nafas TNT, dari nafas, keluar, gitu. Narik nafas, disadari narik, disadari keluar. Gitu. Kemudian kita belajar juga tentang mengajar TNT, kemudian belajar juga tentang neurological level. Pertama tentang spiritual atau mission, identitas, belief, capability, biasa, dan environment, lingkungan. Kemudian kita meyakini, kita menghadap pada Allah dalam kondisi aslinya kita, kita sebelum kita berwujud apapun, gitu. Kita telah hadir, kita telah berjanji pada Allah, itu juga kita yakin bahwa Allah hadir untuk membuat perubahan bagi diri kita, dan Allah hadir setiap tantangan hidup yang kita hadapi. Dan kemudian kita belajar tentang menerima, mensyukuri, dan mengagumi ini. Teknik yang digunakan kalau kita lagi merasa rendah diri, merasa tidak pantas hidup dan sebagainya.
ada kalanya kita beradaptasi, termasuk saya juga. Di sini kita gunakan kondisi minimum sekali dan banget. Kemudian kita belajar juga, oh ya, di sini kita akan berbagi menulis di buku jurnal kita satu keberuntungan setiap hari, satu rasa syukur setiap hari. Kemudian di latihan ini kita menggunakan jari-jari, kita menggunakan jari-jari. Dan kita sudah menggunakan teknik kreativitas. Di latihan 7, kita akan berada, akan mulai dengan kesabaran. Salah satunya bicara tentang energi. Nah, sebelumnya saya mau terangkan dulu tentang resonansi istighfar yang berhubungan dengan materi kita. Jadi Bapak Ibu, menurut pakar, gitu, organ kita dibagi menjadi level, kalau dibagi-bagi level kecil ada atom. Ini menurut Newton, atom tidak bisa dibedah lagi, tapi kemudian Einstein mengatakan atom masih dibelah lagi, dan ternyata ketika dibelah-belah lagi, yang ada adalah listrik, proton, elektron, neutron. Dan itulah kehidupan yang disebut dengan subatomic level, level subatomic, atau kita sebut juga dengan kuanta. Di level kuanta, tidak ada benda padat, yang ada adalah listrik atau vibrasi. Kalau Bapak-Ibu lihat film Ant-Man, film semut, gitu. Di situ, itu kehidupan subatomic level, level subatomic, di mana tidak ada benda yang terlihat, bukan tidak terlihat, tapi saking kecilnya, atom saja kecil. Gitu. Yang menarik adalah, kajian di Universitas Bielefeld di Jerman. Gitu. Dia mencoba ganggang dihadapin, dan ternyata antara ganggang dengan ganggang itu ada sebuah energi yang berinteraksi satu sama lain. Dan begitu juga kehidupan kita. Jadi, energi yang ada di dalam tubuh kita itu dihasilkan oleh dua organ. Satu otak, yang kedua jantung. Jadi, ini kedua otaknya menghasilkan pikiran dan menghasilkan energi. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara vibrasi, tentu setiap itu ada frekuensi. Ada sebuah frekuensi, kayak radio kan ada sebuah frekuensi ya, gitu. Untuk bisa ngepasin. Gitu. Untuk tahu kasarnya alamatnya di mana atau yang tepat. Gitu. Koordinat atau apalah. Gitu. Nah, kalau di dalam, kalau kita mau ngebom tersebut kan ada koordinat. Gitu. Biar pas. Nah, di dalam tubuh ternyata ada energi juga. Gitu. Dan energi punya frekuensi. Nah, frekuensi ini kemudian dia biasa melakukan resonansi ketika mobil lewat rumah kita, misalnya kaca kita berputar itu namanya resonansi. Jantung di lab gitu, yang berdegup bisa pakai listrik gitu, dikatin lama-lama suara jantung itu berirama. Seperti halnya katak di lapangan ya, gitu. Katak sehabis hujan biasanya tahu tuh nggak beraturan lama-lama beraturan. Itu sebetulnya resonansi. Adalah gaung untuk menghasilkan resonansi. Yang menarik biasanya gaung yang kecil atau vibrasi yang kecil biasanya ikut gaung yang besar. Dan gaung itu sangat dipengaruhi oleh pikiran. Dan menurut David Horton, nanti kita lihat chartnya David Horton. Horton adalah seorang pakar kuantum energi. Kuantum itu suatu benda yang tidak terlihat. Kuantum fisik, fisika kuantum mempelajari benda-benda yang tidak terlihat. Tidak terlihat secara kasat mata, maksudnya energi kan bagian yang tidak terlihat. Itu energi terbesar, resonansi terbesar ketika kita berada di level spiritual. Ketika manusia mengenali Tuhannya, ketika manusia berada di kesadaran bertauhid bahasa kita. Yang menarik begini sebenarnya. Energi kita menghasilkan frekuensi. Dan frekuensi yang sama memudahkan, mudah menarik frekuensi yang sama. Jadi kalau kita berpikir baik, maka hal baik yang datang. Kalau kita fokus ke hal jahat, maka hal jahat yang datang. Jadi dalam konteks Imam Ahmad dengan tukang roti, silahkan cari di Google ataupun di YouTube ya, kisahnya juga. Tukang roti itu ingin ketemu Imam Ahmad, kemudian dia melakukan visualisasi berdoa sambil mengucapkan istighfar. Istighfar itu untuk dua hal ya. Pertama, menggunakan istighfar itu untuk supaya tidak ada lintasan ketidakyakinan. Tidak istighfar, karena Allah itu serba bisa. Allah itu bisa menghasilkan apapun. Yang kedua, ketika istighfar, jadi tadi untuk melepaskan keraguan. Yang kedua, istighfar kita meyakini Allah hadir. Kita juga mohon ampun bila ada salah sehingga ingin kita tidak dipenuhi. Gitu. Tidak istighfar lagi. Istighfar itu sebuah pengakuan Allah. Dari sini kemudian ada istilah like attack like. Jadi frekuensi yang sama akan menarik frekuensi yang sama. Jadi, maka dari istilah
jadilah energi dari apa yang mau kita inginkan. Nah, ini kemudian membawa pada kemarin sudah kita lihat success cycle ya. Success cycle adalah ketika kita punya keyakinan tinggi, menyentuh potensi yang tinggi, aktivitas tinggi, dan hasilnya tinggi. Dan itu berlaku sebaliknya. Karena kalau berlaku sebaliknya, menyentuh potensi rendah, action rendah, begitu rendah, hasilnya rendah, dan kita bila kita makin hancur. Nah, ini kemudian bergeser pada pemahaman baru. Jadi kalau kita ingin mengejar sesuatu, gitu, seperti halnya dilakukan oleh Tuan Rati pada Imam Ahmad. Bangun belief, bangun keyakinan, B itu B. B itu kondisi diri, kondisi keyakinan. Ya. Yakin Allah bisa penuhi tujuan kita. Dari situ kemudian timbullah ide. Ide untuk ditindaklanjuti. Itu disebut dengan do. Kemudian kita mendapatkan step. Contoh kecil ya. Saya lagi butuh duit. Waktu itu lagi nungguin anak saya di rumah sakit, di dokter gitu. Kemudian ada apa orang dulu ikut nungguin. Di dalam diri ada istilah sapa, sapa, sapa. Tapi saya awal-awalnya ragu, tapi karena saya maksa diri atau ada suara internal mengatakan ini, maka saya sapa. Ya. Dan singkat cerita, saya dapat project tadi. Walaupun nggak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan saya waktu itu. Dan menarik adalah, itu terjadi karena kita punya belief, maka Allah akan datangkan orang-orang yang memudahkan kita mencapai tujuan. Tapi itu tetap harus dijalani, harus ditindaklanjuti. Kalau itu hanya diam, maka tetap berubah jadi potensi. Jadi harus tindaklanjutin dan kemudian kita mendapatkan atau tujuan yang kita inginkan. Itu lebih kali ini sama dengan. So, start with belief dan mindfulness berhubungan dengan belief. Karena mindfulness berhubungan dengan kesadaran. Kalau ada belief negatif, kita juga pun sudah sadar nggak bahwa kita membuat belief yang negatif, kita merusak diri kita. Bahwa itu merusak pikiran kita. Di saat yang sama kita juga bisa membuat pikirannya positif. Karena kita bisa membuat negatif, maka kita bisa membuat pikirannya menjadi positif. Oke. Nah, ini tadi saya bicara tentang level kesadaran. David Hawkins, seorang profesor, pendidikan 30 tahun, dan dia meneliti orang yang berpikir tentang spirit world, dia berada di level pencerahan, dan menurutnya di level emosi positif, itu level berani, yang paling rendah 200, itu ketika manusia punya power. Namun ketika di bawahnya, manusia seperti memaksakan diri. Itu dibangga dan sebagainya, itu hitungannya menurut skala Hawking, nah ini seperti punya skala Hawking, hitungannya rendah. So, pastikan ketika kita mindfulness, kemudian membawa Allah, kita berada di level ketinggian yang tinggi, dan itu bisa membuat perubahan hidup. Why? Karena kalau kita bicara resonansi, ada istilah gini, menurut penelitian, pakar kuantum fisik, satu orang bisa membuat resonansi bahkan sampai jutaan orang. Jadi kalau ada satu orang berpikir negatif, ketemu satu orang lagi, kemudian jadi berlima, mereka akan membuat sebuah pusaran energi, pusaran resonansi energi negatif. Dan itu rata-rata mempengaruhi lingkungan kita. Karena semakin ada lima, ada enam, lama-lama bertumbuh menjadi sebuah resonansi energi negatif. Dan kalau begitu juga yang positif. Nah, ada sebuah kejadian kota di Amerika gitu yang mempraktikkan seperti mindfulness, tapi waktu belum ada mindfulness lagi. Jadi tentang praktik kedamaian diri dan segalanya. Dan yang menarik adalah kota yang tadinya tingkat kriminalitas tinggi, kemudian tingkat kecelakaan tinggi menjadi berkurang signifikan ketika itu dilatih ke satu kota. Jadi kota-kota itu dilatih dan semua mempraktikkan itu. Dan menarik terjadi perubahan di kota itu. Dan itu apakah itu berhubungan dengan energi kuantum? Ya mungkin iya, gitu. Belum tahu. Tapi itu terjadi semenjak disebarkan tentang peaceful, self-peacefully, jadi tentang kedamaian diri. Dan itu sebuah kota itu menjadi ada perubahan. Itu saya pernah baca jurnalnya. Menarik, tapi penuh misteri. Mungkin sekarang baru ketahuan bahwa itulah proses yang disebut dengan medan morfik, yaitu sebuah satu medan. Ketika kebaikan disebarkan, maka akan menjadi sebuah resonansi di lingkungan. Dan itu tentang resonansi. Baik, yuk sekarang kita bicara tentang latihan tujuh. Jadi tadi resonansi dihasilkan dari pikiran. Dan pikiran yang tenang akan menghasilkan dunia yang tenang, akan letal tenang, dan juga pikiran yang keras. Dan di dalam latihan tujuh kita bicara tentang kesadaran.
kesadaran tentang diri kita, kesadaran tentang indera kita. Nah, ini juga supaya, karena sebenarnya gini, semua pikiran itu berhubungan dengan proses stimulasi eksternal. Dan stimulasi eksternal melewati lima indera kita. Bila indera kita disadari, kemudian kita punya kesadaran, kita menjadi sadar bahwa kita yang membuat informasi tersebut, kita yang menyimpulkan informasi tersebut dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah. Dan ini pun bisa Bapak Ibu lakukan, tidak hanya lagi duduk tenang gitu. Lagi di kafe, lagi di apa, Bapak Ibu lihat sesuatu, perhatikan saja. Atau sesuatu. Daripada kita duduk sambil stres, kan? Perhatikan kesadaran kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Jadi perhatikan itu sehingga membuat kita aware akan lingkungan kita. Jadi latihannya di latihan 7 tetap sama, duduk tenang. Sadari keberadaan kita, sadari punggung yang menempel, sadari tangan kita, sadari kaki kita yang menapak di tanah. Kalau perlu tekan-tekan sedikit kaki kita, tekan di telapak, tekan di jempol, tekan di kiri untuk merasakan keberadaan kita. Lakukan secara perlahan. Kemudian dari nafas, gunakan nafas mindfulness. Gitu. Jadi rasakan semua organ kita. Kemudian Bapak Ibu bisa mulai hitung. Itu pada saat menghitung, tarik nafas dulu, kemudian pejamkan mata. Pada saat menghitung, pikirkan apa yang tervisualisasi, kemudian gerakan tangan kita. Misalnya satu, berarti gunakan mata. Dua, tiga, misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal itu, misalnya pejamkan mata, satu, dua, gambarkan angka dua di visual, kemudian gerakan tangan. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Sekarang tekan mata sudah. Apapun yang muncul dalam visualisasi kita, fokuskan pada 5 hal yang kita ingat. Fokuskan pada 5 hal yang kita ingat. Kemudian perhatikan. Kita mulai dengan gambar 1. Perhatikan gambar tersebut. Perhatikan gurat-guratnya. Perhatikan bentuknya semua. Perhatikan sesaat. Bagus. Lakukan pada gambar 2. Perhatikan lekuknya. Perhatikan bentuknya. Perhatikan gerak-geraknya. Amati sesama. Apa yang dia membuat dia berbeda di dalam yang lain. Bagus. Pindah ke gambar 3. Lakukan hal yang sama. Bagus. Pindah ke gambar 2. Lakukan hal yang sama. Perhatikan yang sama. Bagaimana barang itu bisa membentuk diri. Kemudian pindah ke gambar 1. Bagus. Sekarang pindah ke telinga kita. Pikirkan suara. Suara apapun, diulang Bapak Ibu ingat. Dan pikirkan 4 suara. Kita mulai gambar ke suara 1. Dengarkan suaranya. Dari mana dia datang. Dengarkan nadanya. Dengarkan kecepatan atau kelambatan suaranya. Keras atau kecilnya suara. Apa yang khas dari suara tersebut. Bagus, pindah ke gambar 2, lakukan hal yang sama, pikirkan suaranya, dari mana suara itu datang, apa yang khas dari suara itu. Bagus, pindah ke gambar 3, lakukan hal yang sama. Bagus, dan terakhir pindah ke gambar 4. Bagus, sekarang pindah ke sentuhan tangan kita. Pikirkan 3 benda yang Bapak Ibu pernah sentuh. Pikirkan sentuhan pertama dulu. Bagaimana kita menyentuhnya? Apa yang kita rasakan? Rasakan teksturnya. Apa yang membedakan dengan yang lain? Bagus. Pikirkan juga bagian kedua.
Bagus. Pikirkan bagian ketiga. Bagus. Pikirkan sekarang area lidah kita. Pikirkan apa yang pernah kita rasakan dalam hidup. Buas saja. Buas saja kita rasakan. Pikirkan satu hal. Rasakan teksturnya saat dirasa di lidah. Rasakan rasanya asin, asin, manis, atau apapun. Airkah, padatkah, rasakan semua. Apa yang membuat dia khas berbeda dari yang lain. Bagus, sekarang pindah hal dua. Lakukan hal yang sama. Rasakan, bisa merasakan dunia. Bagus, Pak. Sekarang mulai ke hidung kita, pikirkan satu hal saja. Apa yang bisa kita hirup dan merasakan sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Dan apakah baunya menyengat atau biasa saja? Bagus, Pak. Sadari keberadaan semua indera kita. Kemudian mulai kembali dari mata. Ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Pikirkan bagian mata. Astagfirullah. Astagfirullah. Siapa tahu kita pernah melihat sesuatu yang dilarang Allah. Sekarang pikirkan bagian telinga. Kemudian ucapkan istighfar. Astagfirullah. 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 Kemudian pikirkan sentuhan kita. Siapa tahu kita pernah menyentuh hal yang dilarang. Kemudian ucapkan 3 kali. Bagus, Pak. Bagus sekali. Kemudian pikirkan lidah kita. Ucapkan istighfar di situ. Bagus sekali. Dan pikirkan hidung kita. Ucapkan hal sama istighfar kita. Bagus sekali. Dan terakhir, ketemu kata-kata Alhamdulillah. Saya memiliki kehidupan yang sempurna. Dan Engkau hadirkan semua indah ini untuk membuat saya hidup jadi lebih baik dari aku. Bernafas, ucapkan Alhamdulillah. Ya, ini adalah latihan awal kesadaran untuk latihan awal kedua ya. Sadari keberadaan diri kita, sadari indera kita. Ini latihan sederhana, bisa menambah teknik mindfulness, nafas mindfulness. Dan ini bisa Bapak Ibu kombinasikan antara latihan satu dengan latihan 7. Oke, sip. Sekarang kita mulai latihan tafakur. Kita sebut latihan tafakur alam. Di sini ada latihannya sederhana. Bapak Ibu tinggal sentuh. Jadi usahakan nyeker, tidak pakai kos kaki, tidak pakai apapun. Sentuh tanah dan rabak bagian dengan telapak tangan kita, tanah ke bawah kita. Bumi adalah terdiri dari mineral dan punya listrik yang besar dan dia bisa menstabilkan listrik. Maka karena tahu kalau apa tegangan listrik apa namanya kilat segala ditaruh di tanah. Jadi tanah itu punya voltase yang besar ya, bahkan dia bisa menstabilkan listrik yang hampir 200.000 volt, dengan tegangan hampir 120.000 volt dia bisa tegang. Nah, ketika kita sentuh tanah, kita juga kan energi. Seluruh energi yang chaos itu terjadi karena pikiran. Dengan menyentuh tanah kedua kaki 15 menit sehari, kita menjadi lebih stabil. So, yang kita lakukan adalah duduk, sentuh tanah, pegang tanah kedua telapak sentuh tanah, kaki sentuh tanah. Ini 15 menit cukup. Jadi lakukan nafas, keluar nafas, nafas TNT. Kemudian rasakan kesadaran kita di situ. Apa yang bisa kita dengar, apa yang kita bisa lihat, dan apa yang kita rasa. Bagus. Bapak Ibu boleh menggunakan musik, sebenarnya musik ataupun apapun relaksasi ya. Sadari keberadaan kita,
Lancapkanlah rasa syukur pada Allah yang telah menciptakan bumi ini dan seluruh isinya. Dan kita paham tidak yang sia-sia dari penciptaan Allah, langit dan bumi. Bagus sekali. Rasakan itu, kemudian rasakan juga rasa syukur pada diri kita. Yang mungkin mendapatkan semua kebaikan, semua kesempurnaan, semua hal baik dalam diri kita. Pemimpin sesaat. Saya sebilang. Bagus sekali. Selesai itu kita ucapkan Quran. Ini teknik yang bagus ketika kita chaos apapun dalam dalam berpikir segala gunakan ini karena dia akan menstabilkan listrik di dalam hidup kita dan karena listrik kita stabil dia akan menstimulasi hidup kita untuk lebih tenang. Baik, kita kemudian akan masuk ke latihan 9. Jadi latihan 7 kombinasi dengan latihan 1. Latihan 8 menyentuh tanah. Itu grounding gitu. Bahwa kita sebenarnya kita sedang menstabilkan energi. Nah, latihan 9 berhubungan dengan energi. Nah, di dalam energi itu ada kita pahami, sadari ini keberadaannya, kemudian menggunakan baru energi itu di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, tangan adalah salah satu media kita menyalurkan energi. Maka kita juga punya teknik namanya rehat. Resonan healing touch itu sebuah teknik untuk membantu kesembuhan orang. Gitu. Dengan cara seperti apa? Caranya adalah kita tingkatkan nilai spiritual kita, kemudian sentuh bagian yang sakit. Dan ini ada doanya menurut Rasulullah. Nanti kita akan masuk. Sekarang kita sadari keberadaan energi. Ya. Oke, caranya sederhana. Kalau kita menyadari dulu, di tangan kita, kan? Kemudian sentuh. Oke, kemudian kita hitung 30 untuk menyentuh ini dengan cepat. Santaikan dulu tangan. Oke, kemudian kita mulai ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baik, udah itu rendahin tangan dulu. Kemudian kali ini kita akan menggelagayangin tangan kita. Memutar-mutar tangan kita. Itu dengan sama hitungan sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sekarang, satukan tangan, kemudian beri jarak. Rasakan di tengah kita ada apa? Ada sebuah vibrasi, ada sebuah energi. Ini energi yang kita pancing. Ya. Baik, sekarang tugas kita adalah sadari keberadaan kita, hati yang membuang semuanya, dan bernafaskan tulus. Kemudian rasakan sensasi di tengah tangan kita. Satu, kemudian geraknya. Bagus. Sekarang lebarkan. Kemudian kecilkan. Lebarkan. Kemudian kecilkan. Dan kali ini kita akan lebarkan tapi dengan suara dalam hati. Misalnya, kemudian kembali, kita gunakan,
Angkat itu, kemudian pejamkan mata, pikirkan setiap suara yang kita buat menghasilkan sebuah gambar, perhatikan gambarnya apa. Dan dengarkan apa suara yang kita keluarkan dan apa yang kita rasakan. Lakukan ini 10 menit saja. Dan jika sudah, Bapak Ibu boleh coba taruh di atas kepala. Pastikan bersihin tengah dan rasakan apa yang terjadi dengan kepala. Tapi kalau putar begini, bila ada yang sakit, tangan sakit, gunakan di atas tangan. Rasakan saja. Dengan bawa olah darah hidup kita. Lalu kita fokuskan pada rasa khusyuk. Kita pernah khusyuk berdoa bersama Allah. Dan sekarang kita kembali. Katakan dalam hati, sebut nama Allah. Bangun visualisasi yang kuat tentang Allah, apapun yang muncul, apapun persepsi kita tentang Allah, bangun dalam visualisasi kita, dan rasakan pergerakan energi di tangan kita. Katakan Allah. Gunakan apapun kalimat thayyibah yang bisa kita ucapkan. Alhamdulillah, tetapi amin. Astagfirullahaladzim. Sambil fokuskan kepada apa yang kita rasakan, kita bisa berisiko dengan merasakan kembali vibrasi energi yang ada di tengah kami. Dan ini mau kita lebih rileks, lebih santai gitu. Jika kita chaos fisik dan pikiran kita, hadapan kedua tangan, lakukan hal yang sama dan rasakan energi mengalir. Dan itulah tentang energi. Satu hal, Bapak Ibu, rasakan ini. Kemudian kalau kita mau, kita kapotin tangan kita. Bedanya di mana? Seakan-akan tidak lagi vibrasi ya. Tidak ada vibrasi. Why? Karena energi itu mengalir di antara jari-jari kita. Dan ketika kita tutupin tangan, sebenarnya tidak ada pergerakan. Jadi ketika dibuka, rasakan perbedaan. Ini tangan. Jadi energi itu ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan asal lah kita katakan. Ini dengan tangan ini nanti kita melakukan proses healing. Cuma ini dalam proses kita, mindfulness, kita hanya merasakan apa yang terjadi, kemudian ucapkan kalimat thayyibah dan perlahan-lahan pergerakan energi di dalam diri kita. Latihan 9, ini untuk menselaraskan diri kita juga. Jadi, semua latihan untuk membuat diri kita aware akan kehadiran, aware akan energi, aware juga kalau kita marah, aware juga. Jadi karena kita merusak energi kita, energi flow yang ada di dalam diri kita. Clear ya, latihan 9 ya. Saya mau cerita prinsip resonansi, tadi sudah ceritain tentang garpu tala. Mungkin kalau garpu tala abis itu kita lempar kemana-mana, lama-lama garpu talanya akan selaras gerakan ini. Dan juga begitu juga nggak ada C akan keluar dengan nada C. Itu namanya penjelasan energi light, energi dan light take light dalam tubuh kita. Nah, di dalam ini kita akan menggunakan teknik ini untuk membantu orang lain. Kalau tadi teknik yang awal sebenarnya, kalau ada yang sakit kita bisa gunakan itu, dan tadi juga kita gunakan gitu. Nah, ini sekarang kita bisa gunakan hal yang sama untuk menyembuhkan diri, maaf, untuk di latihan 10 kita sembuhkan diri. Sebagainya Rasul bilang, gitu. Ada bagian tubuh ketika sakit sembuh, kemudian ucapkan itu, Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ufatiru, 7 kali, gitu. Kemudian lakukan apa itu. Nah, untuk melakukan ini, kita akan lakukan hal yang sama. Jadi pertama, kita gerakin tangan kita tadi sudah ya, gitu. Kemudian rasakan sensasi di tangan. Kemudian bayangkan kita memegang bola basket di tangan kita. Rasakan teksturnya, bola basket di tangan. Dan rasakan vibrasi energi yang ada mengalir. Dan rasakan sensasi bola ada di tangan kita. Oke? Sudah merasakan?
Sekarang kita mulai, misalnya kita sakit kepala gitu. Maka kita berdialog dengan sakit kepala. Katakan dialog begini juga. Hari-hari, apa yang sakit kepala? Sakit kepala sebelah mana? Kepala kiri atau kepala kanan atau kepala tengah? Kepala kiri. Apa bentuk bentuk kepalanya? Apa bentuk sakit? Apa warnanya? Jadi ucapkan gunakan bahasa visual, auditory, sama kinestetik. Misalnya kita katakan, apa bentuknya? Apa warnanya? Dan apa warna kesembuhan yang kita miliki? Bagus sekali. Kemudian kita mulai dengan auditory. Adakah suara di situ? Tidak ada, suaranya seperti apa? Suaranya beredar dari mana? Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau dari mana? Bagus. Dan apa yang dirasakan dalam tubuh kita? Nyaman, sedih, dan sebagainya. Begitu sudah, kita bisa gunakan dialog verbal. Misalnya, bila tadi suaranya berbeda dari kiri ke kanan, kemudian besar, suaranya apa? Buat gambarnya kecil, kemudian rubah aturan mainnya. Jadi kalau ke kiri kanan, sekarang rubah ke kanan ke kiri. Rubah, misalnya bisa dari bawah ke atas. Dan kata lihat misalnya apa bentuknya? Bentuknya kotak, coba rubah. Bisa nggak dibuat bentuknya jadi lingkaran? Apa warnanya? Kemudian warnanya misalnya hitam, bisa nggak berubah jadi warna biru? Atau warna yang kita sukai? Bagus sekali. Setelah itu, baru kita target pertama adalah mengurangi sensasi. Yang kedua adalah sentuh bagian sakit. Pertama, ketika sentuh, lakukan pernafasan mindfulness biasa. Exhale 4, keluar 4. Hadirkan Allah di situ. Baru ucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu kita akan mengundurilahi waktu diri dan sering mengadili 7 kali jadi ini sejenak sambil kita berpikir tentang karma Allah dalam ini. Lama cukup baru lepas. Jadi kata cek skala sakit ya, antara 0 sampai 10. Kalau nggak sakit, 10 sakit banget, kira-kira berapa. Kita gunakan teknik ini, terjadi kesembuhannya berapa. Jadi sambil kita sentuh bagian sakit, kita doa. Salah satu doanya adalah itu. Kemudian saya tambahin dengan doa apapun, sambil termasuk istighfar di dalam. Tetap dengan nafas mindfulness, dengan kesadaran bahwa kita adalah makhluk Allah, dan Allah punya kemampuan menyembuhkan apapun sesuai dengan hadis Rasul. Jadi, lakukan hal satu ya. Baik, nah sekarang kita akan mau ke bagaimana membantu orang lain. Nah, tetap dengan doa, gitu. Saya mau share sendiri Ustaz Khalid bahasa lama menjelaskan tentang doanya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, kata Nabi SAW, siapa yang sedang sakit maka sebaiknya dia pegang tempat sakitnya, misal dada, di leher, di kepala, sambil membaca 7 kali ya. Bismillahi a'udhu billahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, 7 kali. Bismillahi, dengan nama Allah, a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah, min syarri, dari semua keburukan, ma ajidu, yang aku rasakan, wa uhadhiru, dan aku berhati-hati darinya, 7 kali. Bismillahi, a'udhu billahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya. Uhadhiru, pakai zal, uhadhiru, tulisan Indonesianya DZ. Bismillah, dengan nama Allah, a'udhu billah, aku berlindung kepadanya, min syarri, dari semua keburukan, ma ajidu, apa yang aku dapatkan, wa uhadhiru, dan aku berhati-hati darinya. Uhadhiru, tulisannya itu kalau bahasa Arab, alif, ha, pakai alif lagi, uha, zal. Terus kemudian ra, ha, uhadhiru. Iya, saya berhati-hati darinya. Itu dipegang tempat sakit,
7 kali. Kita boleh pegang tubuh kita atau kita pegang orang yang sakit. Misalnya ibu punya anak yang sakit, bisa dipegang. Baca bismillah, a'udzubillahi min syarri. Kalau saya pribadi, kita baca ajidu wa uhadiru. Itu berarti saya. Tapi kalau misalnya anak laki-laki, kita bilang bismillahi a'udzubillahi min syarri ma wajadah. Diganti waw alifnya. Wajadah wa hadara. Kan tadi wa uhadiru ya. Tapi ini diganti kalau anak laki-laki, wajada wa hadara. Wajada wa hadara. Kalau anak perempuan ya, tambah tak saja. Min syarri ma wajadat wa hadarat. Tambah tak saja kalau ada perempuan. Kalau kita pribadi uhadiru bismillah a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kalau laki-laki yang kita sedang obatin, min syarri ma wajada wa hadara. Kalau perempuan, min syarri ma wajadat wa hadarat. Ya. Ini dipegang anggota tubuh, dibaca 7 kali. Ya, itu tadi doa yang diucapin. Kemudian kita bisa jadi kita bisa membuat doa itu membantu orang lain dengan sentuhan sama. Cara nyentuhnya seperti apa, kita lihat. Jadi, tetap nafas. Kemudian nafas lancarlah, ya. Nafas, kemudian berdoa. Kemudian tanya skala sakit. Antara 0 sampai 10, 0 itu sakit, 10 itu sakit banget, kira-kira di mana. Kemudian bangun bola energi atau bola basket tadi. Kali ini dibuat bolanya berwarna atau berwarna. Selesai itu, kemudian sentuh. Nah, sentuh ada dua. Sentuh posisinya yang bagus itu posisi sandwich itu yang sakit di tengah. Gitu. Kayak kepala atau di tengah. Kecuali memang posisinya susah, ya udah gak apa-apa begini. Tapi yang benar itu begini. Kita kan tadi melakukan begini ya. Agar energinya mengalir. Ini boleh juga begini. Nah, boleh juga terapinya bareng, orang bertiga atau berempat menterapi satu orang. Jadi nafas mindfulness, tarik nafas empat, kemudian lakukan minimal sejam, jadi lakukan minimal 60 menit, di mana tiap 15 menit bertemu. Sakitnya sudah berapa skala, apakah masih di situ atau sudah pindah. Nah, di dalam teknik ini tidak bicara tentang sakitnya apa, tapi sakitnya di mana. Gitu. Jadi kayak lagu ya. Sakitnya itu di sini. Jadi sakitnya itu di mana? Bukan di apa sakit pilek dan sebagainya, enggak penting. Jadi sakitnya di mana? Itu yang pentingnya. Maka bacalah doa tadi. Kalau Bapak Ibu punya doa lain yang berhubungan dengan kesembuhan, boleh ditambah. Tugas kita hanya menyentuh, kemudian duduk, nafas nampun, nikmati diri kita, tingkatkan keyakinan kita pada Allah, dan secara tidak langsung kita akan menyembuhkan yang sakit. Kenapa? Kembali. Tekniknya adalah memberikan resonansi. Ketika kita sehat, orang itu energi rendah, dia akan ngejar energi kita. Dan ketika energi dia bagus, kesembuhan terjadi. Dan lakukan ini, kita sudah banyak testimoninya. So, lakukan ini mudah-mudahan bisa membantu orang-orang. Baik, dan sekarang kita akan masuk ke teknik yang disebut dengan teknik magnet istighfar. Like attract like. Jadi kalau kita mau menarik orang dalam kehidupan kita, kita bisa gunakan istighfar sebagai teknik kita berarti pada iman akhmat. Jadi gunakan istighfar dengan penuh keyakinan. So yang kita lakukan adalah misalnya gini, Bapak Ibu ingin punya customer atau punya tim atau punya apapun gitu, maka inilah salah satu cara teknik menggunakan teknik TMP untuk menarik orang-orang dalam kehidupan kita. Jadi, tekniknya sederhana, pikirkan profil orang yang mau kita inginkan. Oke, pikirkan terus dan bayangin visualisasi, pejamkan mata, visualisasi bentuk orang seperti apa, bagaimana dia bertutur dan sebagainya, sifat apa yang mau Bapak Ibu inginkan dan sebagainya. Clear? Kemudian kita doa, ya Allah, nanti saya menemukan orang ini untuk apa?
intinya untuk kebaikan. Clear, kemudian gunakan teknik nafas mindfulness. Empat, gunakan posisi bola basket. Kemudian ya Allah ridhoan kami, perkuat lagi dengan ridhoan kami. Kemudian bayangkan orang tadi berada di tengah-tengah kita. Kami kita berikan tarik nafas dan rasakan sensasi energi berada di. Jadi kita narik. Clear? Clear. Kemudian kita juga paham bahwa like attack like untuk bisa menghasilkan orang yang bagus, maka kita harusnya bagus. Ya, kita juga nggak bisa mendapatkan jodoh yang soleh kalau kita juga nggak terlalu soleh. Maka kita harus bangun enam kesadaran yang seperti di logic lab. Saya harus berdoa atau beribadah seperti apa untuk mendapatkan orang seperti ini. Level pertama tentang spiritual. Level kedua tentang identitas. Saya harus jadi orang seperti apa agar bisa mendapatkan orang seperti ini. Level tiga bicara keyakinan. Apa yang saya yakini dalam diri ini dengan mendapatkan orang seperti ini. Kemudian level empat, kemampuan. Apa yang kita mampu nih? Kita bisa mampu seperti apa? Skill apa yang kita punya sehingga bisa mendapatkan orang seperti ini? Oke. Kemudian level lima, kita bicara tentang perilaku. Perilaku apa yang bisa kita bangun? Gitu. Kemudian kita lakukan itu tadi, pikirkan perilaku apa yang mau kita rubah. Terakhir, bingungkan bingungan apa yang mau kita rubah, atau lingkungan ini sudah cukup. Pagi perhatikan ini, saya tetap tarik nafas. Nah, kemudian, pada ini berada di dalam bola basket, buat bola basketnya bercahaya. Cahaya apapun yang kita suka, cahaya warna apapun yang kita suka. Sehingga seakan-akan orang yang kita profil, orang kita itu berada di dalam bola dan cahaya tersebut. Kemudian ucapkan istighfar sebanyak mungkin. Bisa minimal sepuluh. Nah, kemudian kita cek ke tubuh kita. Adakah di dalam pikiran kita, tubuh kita, karena tubuh kita ada bagian itu, empat bagian gitu, yang menolak hadirnya orang ini dalam hidup kita. Karena ada kalanya misalnya orangnya sangat disiplin, kita bapak ibu tidak disiplin. Bapak ibu tidak nyaman dengan disiplin tersebut. Takutnya dikritisi. Adakah yang nolak? Kalau nolak, kemudian tanyakan lagi. Bisakah saya bernegosiasi dengan kondisi ini agar saya mendapatkan orang ini untuk apa? Kemudian dulu dia mendengarkan respon dulu. Bila tidak ada respon, maka artinya kita lanjut dengan ucapan nafalan diri. Lakukan ini berulang-ulang ya. Setiap pagi kalau Bapak Ibu ingin membutuhkan orang tersebut. Tapi kalau tadi ekologi di bagian ekologi ya, kalau tidak ada bagian, biasanya bentuknya gini, ada bagian yang bergerak-gerak, atau bagian misalnya atau ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, itu artinya mungkin ada bagian dari tubuh yang tidak nyaman. Kemudian cek bagian mana itu, kemudian katakan bisa ketika bersama mendapatkan orang ini agar saya bisa dapat ini. Cek, kemudian bila bisa, lanjut alhamdulillah. Bila tidak, bujuk lagi sampai semua bisa. Jadi, inilah cara kita menarik orang berdasarkan prinsip law attraction dan mindfulness. Dan kita berdoa juga. Karena kembali, like attract like, kita hanya bisa baik, mendapatkan orang yang baik dan pantas kalau kita juga punya kepantasan dan kebaikan. Jadi, beberapa orang gunakan ini untuk menarik customer. Customer apa yang dia inginkan, bentuknya apa. Beberapa orang ada yang buat ini untuk ambil jodoh. Jodoh apa yang dia inginkan. Apapun itu, gunakan itu sambil berdoa. Jadi kita akan minta profil seperti apa orang yang kita inginkan. Baik, itulah Bapak Ibu 12 teknik TMP. Jadi kalau kita review dari awal, sebenarnya latihan 1 sampai latihan 12 ya, kita ulang lagi ya. Gitu. Latihan 1 kita latihan nafas dasar, nafas TMP. Latihan 2 kita mengobservasi diri kita, jadi just observasi kita untuk mereview diri kita, dan ini bisa kita latihan 2 digabung dengan latihan 3. Jadi latihan 2 mengobservasi, latihan 3 mengevaluasi, kemudian membuat perubahan. Latihan 4, kita
Kalau kita lagi down, lagi merasa tidak pantas, merasa kita tidak punya nilai, gunakan teknik menerima, mensyukuri, dan mengagumi. Latihan lima, kita menyelesaikan tantangan hidup, tantangan yang berhubungan dengan kondisi mental. Kita menggunakan teknik jari, dalam jari. Latihan keenam, kita latihan kreativitas. Dan ini juga bagian dari jurnal yang diharapkan tadi. Jadi dua jurnal, di buku itu kita beli buku, satu jurnal kreativitas, satu jurnal rasa syukur. Ya. Latihan tujuh, kita memasuk kesadaran gitu. Ini juga bisa digabung dengan muasabah sebenarnya. Jika Bapak muasabah, Bapak bisa gunakan ini, kemudian aku muasabah. Latihan 8, kita tafakur alam, memperbaiki diri dengan menyentuh tanah. Latihan 9, kita sadari energi di dalam tubuh. Latihan 10, kita lakukan kesembuhan pada diri sendiri. Latihan 11, kita bantu orang lain. Latihan 12, kita menarik orang lain. Di samping semua itu, apa yang Bapak Ibu lakukan tiap hari adalah ketika Bapak berjalan, sadari kaki kita yang melangkah, sadari tangan kita yang bergerak, sadari lingkungan kita, sadari semua yang ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak masuk ke dalam kondisi di mana ada auto-exit. Kita masuk dalam kondisi di mana kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Kita masuk dalam kondisi Allah ada di situ dan kita aware apapun yang lakukan. Dan ini latihan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak harus dalam posisi meditasi duduk dan tenang. Kita Bapak Ibu bisa duduk di restoran, di kantor, di mana duduk, kemudian perhatikan apapun yang ada. Perhatikan ketika duduk gitu. Perhatikan apa? Kaki kita, perhatikan pantat kita yang duduk di kursi, perhatikan tubuh kita yang nempel, rasakan semuanya hadir gitu. Kemudian ketika orang bicara, perhatikan orang itu. Gitu. Jadi present. Present itu artinya hadir gitu. Hadir itu hadir untuk orang itu ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara sebenarnya kalau di rumah itu apa aku mau ngomong duduk. Bentar kalau kita nggak perlu ngantre, oke 5 menit ya. Bapak yang jadi ini dulu nanti kita ngobrol. Nah cara sederhana latihan kita present adalah apa? Latihan nanti bersama pasangan ataupun di rumah. Suruh dia cerita 2 menit. Suruh cerita 2 menit. Kalau kita pay attention dengan fokus pada apa yang dia katakan, kita bisa ngulangi dengan baik. Kata-katanya tidak ada yang disingkat, tidak yang dilebihkan. Kata itu namanya mindfulness. Jadi kalau tadi pagi saya lihat jam, kemudian saya kamar mandi. Kamar mandi, tahu pintu sudah dibuka. Kemudian saya paksa-paksa, akhirnya sudah terbuka, kemudian masuk kamar mandi, dan dari si kaki, terasa agak gigit. Saya tertinggal di koper, karena baru pulang. Jadi saya ambil koper, kemudian ambil si kaki, kemudian mulai ngasih order, kemudian sikat. Nah ini nggak boleh disingkat dari pagi. Dia bangun kemudian ngambil sekali suatu lagi gitu. Jadi kalau orang cerita detailnya harus diceritakan. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita mindful. Jadi latihan 2 menit sehari, kemudian itu cerita lagi 5 menit ulangi. Kemudian biarkan teman atau pasangan kita nilai kita salah di mana. Jadi karena ada kecenderungan otak kita tuh suka menyimpulkan, suka mengambil kesimpulan sebelum ceritanya selesai. Tugas kita duduk perhatikan. Dan ini leadership bagian dapat ini. Kalau Bapak Ibu seorang coach, ini wajib Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu seorang konsultan juga sama. Inilah teknik-teknik untuk membuat kita mindful. So, jadilah orang mindful setiap hari. Nikmati keberadaan kita every moment, every chat. Termasuk lagi makan. Makan yang bagus sebenarnya. Bapak Ibu wudhu dulu. Kemudian duduk. Kemudian kalau bisa jangan sambil pegang handphone dan sebagainya. Makan-makan. Kadang-kadang saya masih asik juga dengan handphone. Karena, oh ya ingat. Ini makan itu bagian ibadah. Nikmati setiap gigitan. Dan jangan berpikir yang lain, nikmati makan. Karena ada kalanya orang makan lebih banyak karena dia sedang makan menikmati yang lain. Pikir yang lain, jadi tidak menikmati enaknya makanan. Jadi nikmati makanan kita setiap gigitan, sehingga kita mindful. Mindful itu menikmati makanan ketika berada di mulut. Karena kenikmatannya akan hilang cepat begitu kalau makan hilang dan sebagainya. Jadi makan nikmati setiap gigitan, kemudian baru kita sholat. Dan itu baik. Sholat juga begitu. Jadi jadikan kita sedang mempromosikan kesadaran kesadaran berfokus di setiap every inch of life ya, di setiap inci dari kehidupan kita. Allah ada hadir di situ dan kita yakin itu. Agar orang-orang sadar bahwa Allah hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. So, pelajari
Kemudian nanti kita mulai sebarkan ilmu ini ke orang di grup, dia akan diskusi lebih banyak. Bagaimana cara menyebarkan ilmu ini ke orang lain. Makasih Bapak Ibu, semoga hidup kita bahagia. Semoga Allah selalu dekat dengan kita. Dengan cara ini semoga juga kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu dan membuat perubahan di lingkungan kita. Sekian dari saya. Semoga informasi dan pembelajarannya jadi latihan. Ingat Bapak Ibu, sebuah knowledge, sebuah pengetahuan hanya bisa menjadi sebuah keterampilan kalau kita latih. Knowledge is nothing without training, without practicing in life. Karena knowledge itu baru satu langkah. Langkah berikutnya melatih agar menjadi sebuah keterampilan dan sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.